Saudara, sebuah kapal cepat yang membawa 26 penumpang karam saat berada di perairan Kakaban, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Akibatnya, 2 orang penumpang yang merupakan wisatawan tewas tenggelam. Kapal cepat berpenumpang 26 orang ini terekam kamera saat tengah karam di perairan Kakaban, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Peristiwa pada hari Minggu ini bermula saat para wisatawan hendak menuju ke Pulau Maratua menggunakan kapal cepat sekitar pukul 10 pagi. Namun saat berada di perairan Kakaban, ombak yang tinggi membuat kapal terhempas dan karam. 2 orang tak mampu menyelamatkan diri dan tewas. 1 orang merupakan ASN dan 1 orang lagi merupakan karyawan swasta. Sementara sisanya berhasil dievakuasi oleh petugas BPBD Berau. Informasi korban yang meninggal di dunia ada 2 orang, jenis kelamin perempuan, inisial S sama A. Kemarin malam sudah ada di rumah sakit umum daerah di kamar mayat, dan proses akan dipulangkan ke Karakan. Usai peristiwa ini, sejumlah wisatawan masih berada di Pulau Maratua untuk menenangkan diri dan sebagian lain mengurus kepulangan mereka secara mandiri. Pradika Danang, Jasmine Jafar, KompasTV, Berau, Kalimantan Timur.